Oke, Transformer kah? Welcome to 20 Barshot. Yo people in the world, welcome back with me 20 Barshot. Di video kali ini saya mau bermain game Naruto Ultimate Ninja Storm 4 lagi. Udah lama banget ya saya gak main game Naruto Storm 4 ini. Di video-video sebelumnya saya bermain God of War, Resident Evil 4 sama Naruto Ultimate Ninja 5. Dan gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di Naruto kali ini saya mau mencoba mod Menma Naruto atau Naruto versi robot ya. Dan langsung aja kita mencoba Menma Naruto. Kok main masih Mecha Naruto? Sorry banget ya kalau gua salah sebut tadi. Di ikat kepalanya ada kode 7610, bukan lambang Konoha ya. Langsung aja kita pakai dia. Musuhnya random Sasuke pakai baju ponco. Let's go lah. Ini dia Mecha Naruto. Seperti gua jadi keinget sama game zaman dulu ya, game PS1. Oke, ngeluarin asap. Game PS1 yaitu Pepsi Man. Larinya kan gini-gini ya, lucu banget ini. Nah, suaranya juga deg-deg-deg-deg-deg. Mirip sama Pepsi Man ini, Pak. Langsung aja kita lihat combo biasa dulu. Anjay, keren ya. Gokil banget loh. Kombonya keren, Pak. Bisa muter-muter terus ngeluarin nos dan api juga. Kita lihat lagi ya, kombo biasanya. Bisa muter. Dipukul pakai nos di tangannya. Ngeri sekali ya, teman-teman. Oh, kalau ngehindar ngeluarin kayak jetpack ya. Anjay. Mecha Naruto nih, Bos. Bisa terbang seperti Iron Man. Ngeri sekali ya. Anjay. Keren banget, Pak. Kita coba combo atasnya. Oh, muter-muter gitu ya, pakai nos dan ngeluarin suara-suara Naruto Rasengan gitu. Oh, Naruto Rasengan. Oh, kalau kita pencet X atau lompat gini ya, kayak Iron Man. Iron Man-nya Naruto ini. Kita coba combo bawah. Please, keren. Ditembakin banyak peluru, Pak. Ada basoka, ada ledakan, berbagai macam ledakan tadi ya. Kita lihat lagi, teman-teman. Ngeri sekali. Mode barbar itu ya, mode sadis. Ditembak dong. Kita coba ini. Anjay, keren. Keren banget, Pak. Ditembakin terus dilacak gitu ya. Dan ditembak pakai laser dari Superman gabungan ini ya. Ngeri loh, berlindungnya gini. Tuh, ngeluarin gitu ya. Kita coba jurus biasa. Woi, Date Bayu, ngeri sekali Date Bayu. Kita lihat lagi. Muter gitu ya. Oh, tangannya ditinggalin yang Rasengan di musuh dan tumbuh lagi ya tangannya ini. Oh, kalau isi cakra gini. Apa coba? Ini dia jurus dari Mecha Naruto. Ngeluarin roket di punggungnya. Oke, Transformer kah? Ditembak dong kayak biju dama. Ngeri. Ngebentuk kayak Transformer ya, bisa berubah jadi pesawat, terus berubah lagi jadi kayak bom, dan dia nembakin ledakan yang sangat besar ya, mirip seperti biju dama. Kita coba awakening dari Mecha Naruto. Ada robot Kurama juga dong. Bro, gokil bro.
kayak Gundam anjir. Gokil bro. Keren banget ya, keren. Robot Kurama keren banget. Kita coba jurus biasa. Wih, dikeluarin laser yang sangat banyak ya. Dan gede banget lasernya. Ultimate Blaster warna ungu. Juaaah, mampus kamu. Kita lihat kombonya ya. Ini dia. Dikeluarin bor pak. Anjay, keluarin bor. Itu by the way combo biasa ya. Kita coba combo bawah. Keluarin apa nih? Oh yang tadi di bor. Combo atas, siapa tahu kan beda ya. Keren banget loh. Sama juga ternyata. Keluarin bor atau benda hitam yang memutar ya. Kita coba yang ini. Oh berlindungnya gede banget ya. Gila, fisik cahaya dan petir-petir warna biru. Warna biru. Dan ini dia ditembakin ya ternyata ya. Tuh. Kayak biju dama tapi warna ungu. Oh harus deket pak. Kalau jauh gak bisa. Nah harus deket ya. Anjay. Langsung aja kita tandingkan komputer versus komputer. Kita lihat kekuatan dari mecha ini. Apakah dia bisa mengalahkan ninja asli di Naruto ini? Let's go. Komputer versus komputer, single match, rondenya 3. Mecha Naruto melawan siapa nih? Kita pilih Rock Lee yang waktu di peperangan Great Ninja War. Kita gaskan ya. Apakah mecha Naruto bisa mengalahkan Rock Lee, ninja manusia? Kita lihat saja. Atau emang gak bisa mecha mengalahkan Rock Lee? Rock Lee udah mulai dijurus. Terkena mecha di combo loh. Konohan Nempu. Kena tendangan maut dari Rock Lee ya. Oke, terbang mecha menghampiri Rock Lee. Dicurus Rock Lee dan terkena, terlempar. Rock Lee dikeluarin bakso kayak amat gede banget ya. Ini dia roket launcher. Tembakin ke Rock Lee. Baladak lo Rock Lee. Wah, keren juga mecha ya, bisa melawan ninja beneran loh ini. Keren ya. Bisa gitu pak. Bisa jat. Terbang. Dicurus lagi. Bisa menghindar si Rock Lee ini ya. Oh kalau gak kena jurusnya mecha ini, pesawatnya terbang sendiri ke atas gitu ya. Bisa muter-muter pak. Dikombo loh Rock Lee loh sama mecha loh. Ngeri banget. Ayo Rock Lee, kamu itu ninja beneran. Bisakah Gebunshin boom ngebentuk boneka mecha? Ada 3 tadi. Keren. Kena rasengan tadi Rock Lee. Oke, darah Rock Lee udah kuning ya. Mecha juga ikutan kuning. Apa sih Rock Lee? Mecha lukis doang. Malah muter-muter Rock Lee. Oke, darah Rock Lee udah merah. Dicurus 3 kali sama mecha, keren. Gua kira mau awakening tadi Rock Lee. Ternyata enggak ya. Ayo. Gimana sih Rock Lee ini? Jangan ngedance lah, lawan itu mecha. Dicurus. Terkena mecha. Tendangan maut dari Rock Lee. Udah habis darahnya mecha. Udah habis. Let's go. Apakah bisa menang Rock Lee atau malah comeback sama mecha? Tinggal lempar kintai, beres. Udah Rock Lee. Sok-sokan anjir mau ngedance. Lompat. Tuh. Oke. Ternyata emang bisa dikalahkan ya. Apa santai Rock Lee, santai Rock Lee. Kebanyakan ngedance ya Rock Lee ya. Pertarungan pertama dimenangkan oleh
Rock Lee. Dia bisa mengalahkan Mecha di jurus untuk ketiga kalinya ya. Dikeluarin Konoha Nembu. Mecha, ayo Mecha. Darah Rock Lee udah merah ini. Keren anjir Rock Lee. Bisa hilang waktu ditendang-tendang. Wah, jadi combo. Iya ya, sabar Mecha, sabar ya. Sampai dikeluarin roket pak sama dia. Pertarungan kedua dimenangkan oleh Mecha Naruto. Rasengan charge. Kena jurus si Rock Lee. Cakra fully. Oh, cakra udah full. Langsung dikunci Rock Lee. Fire. Blur. Gokil. Ada estetik-estetik gitu ya. Si Mecha berdiri. Dikunci, mampus kamu. Dikeluarin laser ya dari matanya. Itu setara sama Superman itu lasernya Mecha ini ya. Panasnya itu sampai 300.000 derajat Celcius. Wajar panas banget itu ya, 300.000 derajat Celcius. Diputer-puter. Mampus kamu. Dibales sama Rasengan. Gokil Mecha. Sama-sama kuning darahnya. Apakah Mecha bisa mengalahkan ninja beneran? Ninja manusia? Dicurus lagi ya. Atau malah Rock Lee bisa mengalahkan robot Naruto? Wah, darah Mecha udah merah. Oke, dikit lagi. Dan ternyata Mecha tidak bisa mengalahkan ninja beneran. Dan tetap yang menang ninja asli, yaitu Rock Lee. Ya iyalah, Mecha kan robot ya, pasti punya kelemahannya itu loh. Apalagi mungkin dia overheat, kepanasan setelah mengeluarkan banyak-banyak jurus. Dan Rock Lee kan manusia ya, jadi susah overheat. Gak bisa overheat, ya bisa sih tapi susah ya. Dan dia cukup dengan minum udah overheatnya hilang kalau manusia itu ya. Berhubung Mecha gak bisa minum, nanti konslet dia kalah. Dan itu tadi review mod Mecha Naruto dari saya. Menurut gue ini modnya keren banget ya, dan bagus lah pokoknya. Ini recommended. Kalau kalian main sama teman kalian, bisalah pamer-pamer Mecha ini ya. Jadi segitu saja video dari saya. Saya akhiri dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you next time. Bye-bye and peace out. Ciao.